Hai everyone, pasangan The Chapel Sapsire menjadi sorotan bulu tangkis dunia tahun ini dengan capaian prestasinya. Bagaimana tidak, mereka berhasil meraih 8 gelar tahun ini, dan salah satunya adalah menjadi juara dunia, serta tak terkalahkan di rangkaian turnamen Bali Indonesia. Namun kali ini kita akan menyoroti pasangan ini dari sisi berbeda. Popor, sapaan akrab Sapsire yang susah dibedakan antara cantik dan ganteng, terlibat cinta segitiga di lapangan badminton. Diketahui pemain rangkap ini berpasangan dengan The Chapel di Mixed Double dan dengan Putita di Women's Double. Baru-baru ini, Putita dan The Chapel mengumumkan hubungan antara keduanya sebagai pasangan kekasih. Di masing-masing akun Instagramnya, keduanya memamerkan foto keduanya sedang liburan bersama. Putita yang kini berusia 25 tahun memang memiliki paras yang jelita dan postur menjulang. Sedangkan The Chapel berusia 24 tahun dengan segudang prestasinya. Keduanya memang terlihat cocok. Diketahui The Chapel dan Putita pun sempat berpasangan di ganda campuran saat Popor dilanda cedera 3 tahun yang lalu. Di mana prestasi terbaik keduanya adalah menjadi runner-up di Thailand Master tahun 2018. Sekilas, kisah ini tidak ada yang salah. Namun, kisah ini seolah mengingatkan kita drama antara Tian Qing, Jiang Nan, dan Zhao Yunlei yang sempat menghebohkan badminton lovers seluruh jagat raya.